sikapnya dengan sikap dengan posisi sikapnya. Perilakukan. Ya. Dan pertama dorongan depan. Oke. Satu. Depan. Ke depan. Gerakan. Satu. Dua. Tiga. Dorong lagi. Satu. Depan. Dua. Tiga. Dorong terang. Lagi. Satu. Kita bawa lagi bergerak samping. Satu. Dua. Ya. Nah, penggunaan senyum ini. Oke. Satu. Dua. Tiga. Ke. Ada nanti. Oke. Mempermudah saran juru bahasa Kang Iwan ajaran gerak saya menggunakan tangan dan sendiri ya gerakan pertama samping gerakan samping masih serang aja oleh bagian lain satu berada samping. Ya, bersama. Yang intinya dua. Ya. Satu. Dua. Ya, bersama. Atau sini. Keduanya. Tusukan. Dua depan. Menus menusuk ya dua ya satu dua tiga empat cuma ini akhirnya tangan dua tangan nah tangan berhenti ya satu dua tiga nah tangannya di hari itu ya ah sama kita sanjulisanya siap di order samping sam. Nah,
pertanyaannya Ansel. Ini sisa dokter mana? Ya, isu aja. Ya, rakyat sisa satu, dua, tiga. Ya, kalau mungkin sisi yang satu yang sering itu susah ketika sisi lawan menekan muka. Dibuang masih kaki sini leher ya satu yang dua tusuk ke arah alar ini tiga yang ketiganya satu, dua, tiga. Baik, satu, dua, tiga. Yang empat, yang teman, tidak. Kita sering. Satu lagi satu dua gerakannya ini. Ya. Satu, satu, dua, tiga. Itu mati ke empat, mati ke lima, gerakan muka ini. Dan berikutnya, badan mol. Kita mulai lagi dengan mari satu jurus naga. Dua. Empat, lima, aneh, satu, dua, ya, dengan suaranya, geraknya, bentang orang ini, hingga. Ya. Mulai satu, dua, kedua, berang,
kan susah. Ini ya, apa ya? Disukaga atau disertakan karena gajan. Ini susah. Yang ketiga, tangan ini bentuknya seperti ini. Arah ya. Satu, dua, tiga. Yang keempat, posisinya ceramah. Yang keempat, serahnya cengkraman. Serah cengkraman. Di cengkraman. Seperti ini. Nah. Ya. Yang keempat. Yang kelima. Pantan. Gajan. Nah, di jenis serangan. Atau lagi mata, atau lagi ya, pembolong. Ya, dengan materi terus naga. Ya, terus. Kita kita mulai suku ini pol arahnya sekian serang leher tajam ya. Oke, satu ini. Nah, jadi serangnya tuh. Alat sasaran bagi sasaran ya di bagian sini. Nah. Ini. Api balik leher. Bisa taji enggak? Kalau bisa dilihat taji enggak? Dua, tiga, empat, dua. Ulangilah dari pertama, satu, dua, tiga, empat, sembilan, sembilan. Kita ulangi yang pertama, naga terbang. Dua, tiga. Yang kedua, kandungan gajan. Satu, dua, tiga, empat, yang tiga. Naga kembar. Nah, boleh dicari ya, naga kembar. Arah ke bagian leher. Ya, naga kembar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Arah ke leher duanya arahnya ya keempat dan kerana naga ini kan ya
Bukan ini, bukan ini ya, begini. Nah, bentukannya seperti ke taman maju ke baler, ya. Nah, begini. Satu, dua, tiga. Jadi tetap, tetap bisa terus ini empat, tetap lima. Nah, yang selanjutnya kena itu pagu tenaga, bentuk tangan seperti tangannya sini. Bagian tangannya kalau di bawah serangan pinglet. Ah, kita begini ya. Putar enggak? Satu, dua, tiga. Nah, teman coba lagi kenalin di tapak begini. Nah, yang sebelumnya atau sebelumnya? Sukan. Ya jadi rapat ini. Ini serangnya ya. Ya. Satu, dua, tiga. Tuh. Yang satu enggak kembali ke samping. Bagian tangannya ini sama kak. Dari sping. Di samping. Nah, lagi samping satu, dua, tiga, empat. Lagi samping satu, dua, tiga, empat. Samping satu, dua, tiga, empat. Nah, lagi satu, dua, tiga, empat. Nah, berikutnya nak kembar. Nah, seperti bentangan. Nah, ini jarinya jangan rap ya, jangan rap ini. Ini yang benar ya. Ini dua, dua, tiga. Serangnya mata dan leher, bukan hidung ya. Bukan, dan di bagian hidung ya, di bagian ini serangnya mata leher, bukan hidung ya, bukan, enggak, tapi bagian mata. Satu, dua, ya, hanya tiga, ya, bagian juga, mungkin di bagian berikutnya, kita dari materi pertama sampai materi tujuh, siap, panggil sama dua, tangan ganjil pertama. Ya, diserangnya ada tujuh, satu dan tujuh. Ini kan dari naik terbang. Ya. Nah, satu,
dua, tiga, empat. Ya, boleh. Ini paling untuk ada duit ya. Terang. Ya, jangan ada duit. Keterangan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, good. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Mata dua. Tandan aja. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Tiga. Nah, yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat. Serangan samping. Siap. Satu, dua, tiga, empat. Rapat. Rapat. Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat. Angkutan nak. Satu. Dua. Tiga. Yang kelima. Lima. Siap. Kekeran nak. Yang aman. Biar. Ini. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ya, enam, naga kebal, satu. Dua, tiga, empat, ketujuh, satu, bagian saya leher, satu. Tiga, empat, berikutnya masih lainnya ke delapan, yaitu Haji Naga. Delapan Haji Naga. Satu. Ini saja. Dua. Tangan. Tiga. Empat. Lima. Ya, itu sampai gelang. Oke, teman sekarang minum sudah untuk tulis. Oke, kita lanjut yang ke delapan, tangannya Haji Naga. Satu, dua, tiga, empat, lima, di tangannya sini. Ya. Oke. Teman sini. Hanya sini. Nah. Ya, siap. Satu.
3 dan 2 nah, lagi 8 jenis jurus naga. Memang dasarnya teman-teman bisa masai atau teman-teman bisa dicat kemarin itu pakai Ukmari Ujan Kekancat. Dari naga itu pecah di 8. Nanti cengamaga sarnaga. Ya, sarnaga seperti lampar teman muka. Seperti bentuknya. Samranaga. Masuk ke samranaga. Oke, teman-teman. Harus tanya dengan materi depan jus. Ian, terus punya suara Ian. Dengar ya suaranya? Enggak. Suara putus. Asik dulu. Aman kah aman? Barulah. Berarti Pak Salesa dan akan mengeri dari 8 jus tersebut jus yang pertama gerbang terbang yang kedua tanduk nagan dan tanduk nagan yang ketiga tangkisan naga kembar tangkisan naga kembar yang empat itu pautan enggak yang lima dukun naga yang enam itu posisi ada naga kembar bagi mata. Kenapa? Yang ketujuh, naga bar. Serang naga bar. Kenapa itu posisi ada tasi naga? Satu, dua. Itu jingga. Ya. Oke. Okay. Kita akan ulang lagi tanggalkan terus dengan yang kemarang dengan kemulai bagi tangan terutama ketika posisi teman-teman pada tersebut posisi di kepala dengan posisi dari bagian ini serangnya adalah menggunakan tangga. Pasar identik dengan kesan daripada sang bapak yang berlembak seperti ini atau sang penyakit kemukaan di luar. Kita coba dengan sangat dengan sangat tangan berhasil ke atas saya berada di bagian muka. Ya, oke. Dan bukan menggunakan link bagian ini menggunakan ini ini di mana ya ini. Yang punya tanda artinya bagian blue bagian sih susu
yang yang vital gelek itu bagian hati, hati dan gen tengah. Yang ketiga yaitu tadi senang tombak posisi dari bawah 1, 2, 3. Nah, rangai bagian leher, 1, 2, bagian leher, ya. Jadi cek, cek. 1, 2, 3. Ini yang kita, yang itu menggunakan palu tenaga. Tangannya di bagian pir. Ras, tangan seperti tunduk. Ah, main. Sini, jadi pan. 1, 2, 3, 4. Menggunakan posisi cengkrama naga. Cengkrama naga. 1, 2, 3. Kalau bagian tangan cengkram. Kalau bagian leher. Yang kelima. Itu membuka naga serangka. Bagian leher sangka. Tanpa hidup misalnya ya bagian leher sebelah ini atau bagian lemah sebelah ini bentang sebelumnya lurus dia berbentuk aku agak sedikit menyenek aku gitu. Jadi tekuk dikit, nah, punya. Fungsi banyak. Satu, kalau ini taruh, ini mobil. Gitu. Oke, tadi ini dia sering menang oleh orang-orang Jawa. Kalau permisi, munggu, persahan, munggu, munggu. Ini indera juga daya, indera penas nih, serangan dia nih. Dekat bagi sini, sama bagi sampai bagi serangan sini. Rapat ini. Dipotin poli rapin oleh bagian lunyum rap jadi kencang sini nama saya coba gerakan menahan tai naga seperti ini asin ini ini ya. Apalagi bagian lemannya, bagian dekat sini ketiak. Nah, teman lawan sini. Kalau sakit, itu berarti bagian polos kuat. Ya, ini.
Nah, so, bagian E dulu. Kalau sakit, nah itu sudah benar bagian tusannya penggunaan najina. Nah, saya menghilangkan uang dengan posisi gerakan tangan ya. Yang terakhir, gerakan tangannya. Yang pertama, enggak terlalu bentar. Baik. Oh, hanya ini yang kedua, tanduk satu, dua. Yang ketiga, tekan gambar satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Itu sisa gunakan serangan berarti kita keler satu dua tiga empat lima tujuh dan kamera ya nama Faisa di bagian samping pak kecilnya lagi layar oleh dasar posisi seperti satu dua tiga empat satu dua tiga empat oke dari untuk dari video juga untuk selanjutnya R mengerjakan teknik Bali mengulas teknik tendang. Ya, halo, halo. Ya, saya akan mulai kembali materi ini dan dari terbang menuju ke atas lurus. Kemudian si saring hari mau buka jalan serang dalam teknik kanvasasi dibutin dan lus dan habit dan ngate dan
di posisi untuk minggu kemulanya. Oke, dari kalian semuanya cerdas buat Teo. Bila Teo ketemu kali terus kalian di waktar besi ke terima kasih Kak Iwan. Ya. Terima kasih Eve.